Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada anda semua yang menonton video ini. Saya JTF Jaga Tepi Firdaus di channel JTF Tech and Hobby, di mana pada video ini kita akan membicarakan tentang salah satu permainan yang telah dilancarkan pada tahun ini, iaitu Yu-Gi-Oh! Master Duel. Jadi, pada korang yang di luar sana yang tak tahu apa itu permainan Yu-Gi-Oh! Master Duel. Yu-Gi-Oh! Master Duel merupakan permainan video yang berasaskan kepada permainan kad Yu-Gi-Oh! Yang mana telah popular di Malaysia pada satu ketika dulu dan masih lagi dimainkan di seluruh dunia pada ketika ini. Tetapi pada korang yang mungkin usia korang macam saya, di mana kalau tak silap saya, Yu-Gi-Oh! Ditayangkan di Malaysia pada tahun 2005, ya, mana kira-kira kita itu, tak silap saya, MTV Saber kan, menayangkan apa, siri anime Yu-Gi-Oh! Di Malaysia. Dan pada waktu itu memang sangat famous lah pemata game Yu-Gi-Oh! Ni di Malaysia. Tapi selepas itu dah mula kurang sebab mungkin tidak ada pemata anime yang ditayangkan di Malaysia. Jadi pengaruh tu kurang, tetapi masih lagi ada peminatnya di Malaysia. Jadi namun pada baru-baru ini disebabkan apa permainan ini, itu Yu-Gi-Oh! Master Duel telah pun dilancarkan. Jadi membuatkan ramai orang mula kembali di dalam permainan Yu-Gi-Oh! Inilah. Jadi sebab itu kenapa untuk korang yang mana yang mungkin nak main Master Duel, tetapi korang bila korang try main, tiba-tiba korang rasa awak rasa macam beza, macam beza gila lah cara bermain Yu-Gi-Oh! Dulu dengan cara bermain Yu-Gi-Oh! Sekarang. Jadi sebabkan itulah saya membuat video ini, disebabkan atas permintaan apa orang. Kalau kata korang nak tahu, saya juga selain daripada channel YouTube ini, saya juga lakukan sesi live stream di Facebook page JTF Techno Hobby. Jadi korang patut follow kalau kata korang nak tengok dengan lebih lanjut lah siri-siri game yang telah saya mainkan secara live. Jadi korang boleh lepak, korang boleh sembang kat situ lah. Jadi seorang viewer saya, dia tanya kat saya, "Bang, boleh tak bang tolong buat apa tips untuk cara nak main Yu-Gi-Oh! Dekat Master Duel ni?" Jadi, lepas tu saya kata, okey. Boleh, tak ada masalah. InsyaAllah saya akan buat. Jadi, disebabkan itulah siri ini dilakukan atas permintaan pemata viewer-viewer saya di Facebook page. Jadi, sebabkan itu, saya buat video ini. Dan pada siri yang pertama ini, kita nak lihat kepada apakah perubahan yang berlaku di dalam permainan Yu-Gi-Oh! Secara amnya lah. Jadi itu yang kita akan kupas dan juga kita cuba, saya cuba jelaskan secara mudah untuk anda semua yang menonton video ini. Supaya bila korang tengok video ni, at least korang dah boleh faham apakah perkara yang telah pun berubah dan format terkini yang diguna pakai di dalam siri permainan Yu-Gi-Oh! Ini. Sebelum kita masuk ke pada perubahan tersebut, jangan lupa subscribe channel JTF Tech and Hobby untuk siri-siri video yang berkaitan dengan teknologi, game dan juga sebagainya lah. Dan klik pada butang notifikasi untuk supaya anda tidak ketinggalan apabila ada video baru yang telah dimuat naik ke dalam channel ini. Jadi itu dia punya mukadimah, kata. Jadi sekarang kita nak terangkan apakah perubahan yang telah pun berlaku di dalam siri permainan Yu-Gi-Oh! Ini. Jadi tapi sebelum saya nak terangkan lebih dalam kaitan dengan apakah perubahan tersebut, kita kena faham dulu apakah terma yang kita guna pakai sebagai peraturan di dalam permainan kad Yu-Gi-Oh! Ini.
Terma yang kita guna pakai adalah kita panggil sebagai master rule. Okey. Jadi kenapa terma master rule ni ada merupakan peraturan kad yang diguna pakai di dalam permainan Yu-Gi-Oh masa dulu, di dalam permainan Yu-Gi-Oh lah, tak kisahlah ada dalam Master Duel ke ataupun dalam siri permainan kad yang apa secara real. Jadi kita panggil dia sebagai Master Rule. Term itu diguna pakai di bermula daripada siri anime Yu-Gi-Oh 5Ds. Jadi pada ketika itu kita panggil apa peraturan ini sebagai Master Rule. Okey. Dan biasanya untuk Master Rule ini akan diguna pakai pada kesemua permainan apa kad Yu-Gi-Oh kecuali Duel Link lah. Sebab apa Duel Link dia lebih kepada dia lain sikit lah cara permainan dia. Okey. Sebab dia cuma ada 3 kolom. Tapi biasanya pelaksanaan Master Rule akan digunapakai terlebih dahulu di dalam OCG. Lepas tu baru kita pergi kepada TCG. Apa itu OCG? OCG tu adalah Original Card Game, di mana permainan kad Yu-Gi-Oh di belah Asia, di bahagian Asia kita panggil dia sebagai Yu-Gi-Oh OCG, Original Card Game. Tapi kalau kata di belah Amerika ataupun di belah Europe, kita panggil dia Yu-Gi-Oh TCG, Trading Card Game. Jadi dia ada perbezaan lah. Jadi kalau korang mungkin berminat nak nak join tournament apa Yu-Gi-Oh yang sebenar, jadi korang kena tahu, kalau kata korang main di Malaysia, kalau area-area Asia, korang kena guna format rule Master Rule OCG. Korang tak boleh pakai format rule TCG. Jadi kena tengok pada format rule OCG. Sebab apa kita kena tengok pada format rule OCG? Sebab kena faham untuk format rule OCG dengan format rule TCG yang berbeza dia kepada apakah kad yang telah dilimitkan dan juga yang telah diharamkan untuk digunakan dalam pada ketika itulah. Sebab kad yang dia haramkan tu biasanya dia bersifat, ada yang bersifat kekal, ada yang bersifat sementara, bergantung kepada apakah apa meta pada ketika itulah. Apa itu meta? The terma-terma dalam apa permainan Yu-Gi-Oh ni korang kena tahulah. Meta tu lah most effective tactic. Jadi kalau kata kad tu memang apa terlampau kuat, jadi dan hampir apabila tiap kali orang buat keluar kad tu, dia confirm dia akan menang. Jadi nanti yang membuatkan kadang-kadang ada setengah kad terpaksa diharamkan dalam permainan Yu-Gi-Oh. Sehinggalah apa berlaku perubahan, sama ada perubahan daripada apa kad tersebut dari segi dia punya apa apa efek dia, ataupun dari segi ataupun mungkin ada lagi kad, ataupun mungkin kad tersebut dah tak berapa efektif dah dalam permainan Yu-Gi-Oh, environment permainan Yu-Gi-Oh pada ketika itulah. Jadi itu sebabnya kena tengok. Okay, jadi Master Rule pada ketika ni kita dah ada pada Master Rule yang kelima. Sudah ada 5 Master Rule. Jadi untuk pada masa sekarang kita menggunakan Master Rule yang kelima. Yang pertama sekali, kalau kata korang perasan bila baik saja korang nak main Yu-Gi-Oh Master Duel, ada benda baru yang korang nampak agak pelik lah. Kalau kata korang nampak dekat field ni, korang akan nampak ada dua baris dan tiba-tiba ada satu baris yang ada satu kolom. Dua kolom, maafkan saya. Ada dua kolom yang agak berjauhan di antara satu sama lain. Jadi untuk apa yang mana mungkin agak rasa pelik kan, tengok first time ni, ini adalah dipanggil sebagai extra Master Zone. Dulu kita ada Master Zone dan kita ada apa panggil Spell and Trap Card Zone. Jadi kalau kata untuk ringkasnya, Master Zone adalah tempat di mana kita meletakkan kad master kita di situ, dan juga Spell and Trap Zone ni adalah di mana kita letakkan kita punya
card spell dan juga card trap untuk penggunaan card tersebut lah. Sama ada kita nak set ke ataupun kita nak aktifkan ke, so ini kat sini lah korang kena letak card tersebut. Dan di sebelah kiri, kolom atas ataupun kita lebih senang di sebelah kiri zone monster, kita ada satu lagi kolom dipanggil sebagai field spell card zone, di mana zone di mana kita aktifkan card spell jenis field, yang mana effect field spell card ni dia mempengaruhi keseluruhan gelanggang permainan. Effect dia berterusan sehinggalah card tersebut dikeluarkan daripada zone tersebut. Lagi ada duduk kat zone tu, jadi apa, effect dia masih terpakai. Jadi itu lebih seberingkas lah pada yang mana mungkin dah lama tak main, tiba-tiba nampak ada benda baru lah dekat sini kan. Dua ni benda baru. Kan dua ni benda baru kat sini. Kita klik ni. Okay. Jadi dua ni adalah panggil extra monster zone. Kenapa extra monster zone? Sebab sekarang kita ada deck dipanggil sebagai extra deck. Extra deck biasanya akan terletak kad-kad dipanggil sebagai special monster, di mana kaedah apa kita nak summon monster ni bergantung kepada jenis kad monster tersebut lah. Di mana sekarang kita ada monster jenis fusion biasa kita tengok. Kalau kata korang tengok waktu zaman awal Yu-Gi-Oh dulu, warna ungu ni adalah dipanggil sebagai fusion monster, di mana kalau kata kita nak nak summon monster ni, kita perlukan card magic, card spell polymerization ataupun apa jenis fusion card spell yang lain lah. Jadi kita, lepas tu kita perlukan dua master yang memenuhi syarat card fusion tersebut lah. Kalau macam ni, warrior master dengan one level 5 or higher dragon master. Jadi apabila kita ada dua card tersebut sama ada di tangan ataupun di gelanggang, jadi kita boleh aktifkan card spell kita, kita boleh combinekan jadilah master tersebut. Jadi kita kena buang dua card yang kita nak fusion tu ke dalam kita punya graveyard. Okay, ini adalah kita punya graveyard. Dan satu lagi yang kecil ni, saya lupa nak terangkan tadi, ialah ini adalah ini adalah dipanggil banish zone. Maksudnya card yang telah dikeluarkan daripada graveyard. Dan banish zone ni juga kita boleh ambil card semula bergantung pada effect monster ataupun effect spell yang kita gunakan lah. Itu kena tengok lah. Okay, jadi itu adalah untuk fusion. Tapi kalau yang macam ni, kalau kata korang baru tengok ni kan, biru ni adalah monster jenis link, mana merupakan card yang kita kena kalau kata kita nak panggil dia ke gelanggang, panggil dia ke gelanggang, kita perlukan kenapa macam ni nampak? Tiga master dengan nama yang berbeza. Jadi as long as kita ada tiga master dengan nama yang berbeza di atas gelanggang, kita boleh link tiga master tersebut untuk jadikan kad inilah, iaitu Black Last Soldiers, Soldier of Chaos. Jadi apa bezanya kad link master ni? Jadi kad link master ni yang beza dia adalah, kalau perasan dia ada, nampak tu, dia ada link arrow. Link arrow ni kadang-kadang akan memberi impak ataupun efek kepada master yang berada di arah link arrow tersebut. Tunjuk. Kalau kata dekat atas ni, okey nampak. Okey kat sini kita boleh tengok. Yang ni link arrow dia tak ada efek lah. Jadi link sama ni tak ada efek dia punya link arrow dia. Tapi ada setengah master, link arrow ni ada kesan dia. Bila dia tunjuk arah dia, mungkin dia akan bagi efek pada master yang dia halakan arah link arrow tersebut. Jadi kena baca kat situ lah. Okay. Okay. Jadi tadi saya dah tunjuk kepada anda apa dua jenis card, iaitu jenis fusion dan juga jenis link.
Sekarang ni kita nak tengok, kita panggil kad jenis mana dia. So kita nak tengok apa yang kita panggil sebagai kad XC. Jadi kalau korang jadi mungkinlah korang kata, mungkin korang tak pernah tengok kad warna hitam, monster kad warna hitam. Ini adalah kad monster yang kita panggil sebagai exit monster. Walaupun ejaannya XYZ, tetapi sebutannya bukan XYZ. Jadi kita tak panggil XYZ monster, kita panggil dia exit monster. Aku tak tahu kenapa dia bubuk XYZ. Mungkin sebab dia punya bunyi nak seakan-akan sama kan, XYZ dengan Exit kan? Exit Monster. Sebab apa? Kaedah summon monster ni diambil daripada kad monster yang dikenali sebagai XYZ kad. Kalau kata korang ingat lagi pada saat ketika Kaipa gunakan XYZ punya monster, jadi daripada situlah tertimbunnya idea untuk menghasilkan kaedah summoning method jenis Exit. Jadi untuk Exit dia berbeza berbanding dengan apa summon monster yang lain. Kalau kata dulu biasanya kita summon monster sama ada korang kena sama ada korang kena normal summon, korang boleh special summon dengan guna macam tadi fusion summon. Kita juga ada kaedah ritual summon yang mana nanti kita saya akan tunjukkan semula kalau mungkin korang lupa apa itu kita panggil sebagai ritual summon. Dan kita boleh tribute summon. Tribute summon ni adalah di mana kita korbankan satu master di gelanggang dan kita summon monster tersebut. Dan biasanya untuk tribute summon diguna pakai apabila monster tersebut mempunyai label ataupun bintang. Apa kalau kau tengok kat atas tu panggil sebagai label. Ini ada nampak bintang-bintang banyak ni. So bintang banyak ni kita panggil label. So label 7-6 ke atas kita kena tribute summon. Kalau 5 dah silap maafkan saya, 5 daripada label 5 ke atas kita kena tribute summon. Kalau 5 dan 6 kita kena korbankan satu monster. Kalau 7-8 kita kena korbankan dua monster. Kalau kata 9 ke atas kita kena korbankan 3 monster. Itu adalah kaedah tribute summon. Tapi untuk exit summon dia berbeza. Sebab apa? Exit summon dia tak perlu tribute. Dia perlukan, tapi dia tak perlukan monster lah. Cuma dia punya requirement berbeza. Dia kena pastikan kad yang nak, orang kata nak panggil dia, dia memerlukan macam contoh kat sini kita ada Divine Arsenal Zeus. Dia memerlukan dua label 12 monster. Jadi kita kena pastikan kita ada dua label 12 monster di atas gelanggang. Dan kita akan letakkan dua kad tersebut. Kita tindih dia lah dah. Maksudnya satu kad tu kita ambil, tu kita ambil dan kita letak kad ini di atas dua kad tersebut. Jadi dua kad tadi yang kita gunakan untuk panggil Zeus ni, kita panggil dia sebagai material. Detach, kalau kita tengok ni, you can detach two material. So tadi master yang kita guna tadi, itu yang kita panggil sebagai material. Tapi ada setengah kad acid master juga. Selain daripada kaedah normal untuk kita sama dia, dia ada satu lagi kaedah dia ada panggil optional method untuk sama dia. Macam contoh Zeus ni, kita ada contoh yang paling mudah lah. Zeus, nampak? Once per turn is if an exit master battle this turn, you can also exit summon Divine Arsenal Zeus. Maksudnya dekat main phase tu, sebaik saja korang guna exit monster lain untuk attack dan korang berjaya attack masuk main phase tu. Manifestu, korang boleh summon Zeus ni terus. Letak dia dekat atas Exit Master yang korang guna tadi untuk attack. Itu pun boleh.
Dah. Sebab tu korang kena faham, korang kena banyak baca lah. Untuk kad Yu-Gi-Oh baru ni memang korang kena banyak baca. Sebab tu kenapa adanya saya. So kalau kata korang tak malas nak baca, jadi saya akan cuba terangkan kepada korang lah. Cuma kalau kata apa sahaja kad yang korang mungkin nak tahu, dan korang boleh tinggalkan di ruang komen apa kad-kad korang yang nak saya explain macam mana nak guna dia lah. Okay, jadi itulah exit summoning method. So kita dah terangkan pasal exit, kita dah terangkan pada link, ya, kita dah terangkan link tadi. Lepas tu sekarang ni kita nak tengok pendulum pula. Saya tak ikut urutan lah. Jadi kita ada pendulum master. Yang ni kita panggil sebagai pendulum master. Apa yang menariknya pendulum master ni? Kan, pendulum master ni adalah di mana, kalau korang nampak kad ni, dia atas warna, sama ada warna kuning ataupun warna coklat-coklat sikit tu, dan bawah dia warna warna hijau. Tapi tak semestinya warna hijau. Tapi yang atas ni, bahagian atas ni tak semestinya akan warna kuning ataupun warna coklat. Dia boleh juga warna hitam, dia boleh juga warna putih. Jadi putih tu kad apa? Nanti saya terangkan sebentar saja lagi. Jadi biasanya kalau kad jenis ni kita panggil dia sebagai pendulum master card, di mana dia ada dua efek, iaitu satu kita panggil sebagai pendulum effect, satu dipanggil effect kata master effect tersebut lah. Kalau kata ada, kalau tak ada dia tak ada lah kan. Jadi kalau kata dia ada effect, kalau macam contoh ni kita ada odd eye pendulum dragon, so dia ada effect dia apabila kad ni battle, dia akan inflict damage based on pada attack. Kalau kata kita inflict damage kata 2000, so dia akan doublekan jadi 4000. Itu effect dia lah kalau untuk bila dia serang. Betul? Anda kata kita gunakan OI Pendulum Dragon ni sebagai pendulum effect, jadi dia lain sikit lah. So kalau pendulum effect, pendulum, kalau kata kita nak guna kaedah pendulum summon, kita kena ada, kalau kata korang perasan dia ada, nampak ni dia ada, dia tulis nampak nampak empat tu, biru dengan oren, biru dengan oren pula dah, biru dengan merah ni kan. Jadi biru dengan merah ni adalah kita panggil sebagai pendulum scale, itu skala pendulum, di mana nilai yang dipaparkan tersebut adalah nilai skala pendulum ya untuk masa tersebut. Jadi kat sini dia empat. Jadi, apa gunanya skala pendulum ni ataupun pendulum scale ni? Pendulum scale ni adalah menunjukkan dia punya requirement. Kalau kata kita nak pendulum sama, kena ada pendulum scale. Kita kena aktifkan pendulum scale kita dekat gelanggang kita. Nanti saya tunjuk ke mana pendulum scale tu. Di mana pendulum scale tu, orang kena letak dua kad master yang ada pendulum scale tu, tu tengok pada nilai skala scale tersebut. Dekat situ kita akan tahulah apakah master card yang kita boleh summon. So kalau kata kita letak pendulum scale kat sini, katalah contoh yang ni, tadi kita ada odd eye pendulum scale dia 4, so kita letak yang ni mungkin pendulum scale 2. Jadi scale 2 ke scale 4, maksudnya master yang kita boleh special summon adalah di antara 2 dan 4. Maksudnya 2, 4, nombornya 3. So jadi master yang mana level 3 saja yang kita boleh summon. Jadi kalau kata kita nak summon, contoh kalau macam ni kita nak summon Hujin Hiroko, tak boleh lah sebab dia level 4. Kita punya skill antara 2 hingga 4. Jadi maksudnya hanya level 3. Jadi kalau kata korang nak summon Hujin Hiroko ni, korang kena buat apa, pendulum scale lebih daripada 4. Maksudnya mungkin korang boleh letak, kalau kita kat sini kita ada contoh, ni kita ada Chronograph Sorcerer yang mana pendulum scale dia 8. So kita letak pendulum Chronograph Sorcerer belah kanan, apa tu, Odd Eye Pendulum Dragon belah kiri. Jadi 4, 8. So kita boleh sama monster antara 5, 6, 7. So monster level 4 ni, kalau 4 tak boleh juga, silap. Kita kena ambil yang bawah lagi, maksudnya pendulum scale 2. Macam ni kan, Reflection Endymion. So 2 dengan
2 dengan 8, rasa seronok 2 dengan 8. So kita boleh sama master level 3, level 4, level 5, level 6, level 7. Jadi as long kita ada card dekat tangan, kita boleh summon. Jadi itu cara kita panggil sebagai pendulum summon. Dan yang terakhir, kita ada kita tengok dulu ritual lah pada yang belum ya. Jadi untuk summoning method seterusnya, yang mana mungkin tak tahu, kita ada card ritual master card yang warna biru. Yang ni biar daripada dulu dah ada. Jadi card ni kalau kata mungkin korang lupa macam mana kita nak summon dia, dia perlukan spell ritual card. Spell ritual card, dan kita kena korbankan mengikut pada bintang ataupun level monster yang kita nak summon ni. Kalau macam ni level 12, so kita kena korbankan monster yang boleh memenuhi 12 tu lah. Kalau kata kita ada satu monster yang level dia 10, satu monster level dia 2, so cukup lah. So dua-dua monster tersebut perlu dikorbankan. Jadi dia mengikut pada level ataupun bintang monster tersebut. Jadi kita kena korbankan. Itu cara dia. Lepas tu baru kita boleh summon dia. Dan dia perlukan spell ritual card. Spell ritual card, kita tunjuk ritual card dia. So dia ada ritual spell. Ini adalah ritual spell. Lambang dia bentuk api ni. So ni adalah ritual spell card. Jadi kalau kata nak summon ritual master, kena pakai ritual spell card. Jadi okey, itu adalah ritual, tak perlu panjang. Dan yang terakhir, jadi yang terakhir dekat sini, kita ada sama monster jenis synchro, iaitu kad warna putih. So kita ada Baron the Fleur sebagai contoh, yang mana kalau kita nampak memang warna kad dia memang warna putih, tapi dia still ada level. Okey. Dan cara kita nak summon apa menggunakan kaedah synchro summoning ni, dia berbeza sikit lah. Kalau yang macam tadi, kita kena apa, ada yang kena apa, dua kaedah yang sama level. Lepas tu kena ikut pada level master yang nak summon, kena korbankan kan. Lepas tu ada yang kena ikut pada kalau macam link, kena ada tiga kad yang berbeza kan, tiga kad monster yang berbeza, itu lain. Tapi kalau untuk synchro, kita perlukan satu kad tuner. Satu kad tuner. Apa itu kad tuner? Kad tuner adalah monster yang ada simbol tuner dekat diri dia. Macam ni ya, contoh Baron the Fleur, dia perlukan satu kad tuner dan satu non-tuner monster. Jadi dia tak ada, dia requirement dia, dia tak mengikut pada level monster tersebut. Dia as long as card tu bukan jenis tuna, satu tuna, satu non tuna, so kita boleh summon Baron the Fleur. Maafkan saya, dia still kena tengok apa dia punya apa level. Maksudnya kalau kata tuna yang kita guna tu level 4, so maksudnya non tuna tu kena 6, silap maafkan saya. Jadi perlukan 6. Okey, jadi itu cara dia. Tapi mesti kena ada tuna. Kalau kata kita ada level 4 tapi bukan yang jenis tuna, dengan apa satu level 6, bukan tuna, jadi tak boleh. Dia kena non tuna. Apa tu non tuna? Dia tunjuk kat sini. Jadi kita ada macam ini adalah non tuna, Ash Blossom. So tuna, tuna dia ada lambang macam tu. Lambang macam orang panggil tu apa, orang nak tune apa music tu kan, benda tu. Jadi dia kena ada lambang tuner ni baru boleh sama yang tadi. Ada lambang tuner, betul kita tengok level. So level 3, tuner level 3. So kalau tadi kita nak sama Baron the Fleur, kita perlukan master normal ke yang level 7. Itu cukupkan level 10, baru kita boleh sama Baron the Fleur. Jadi itu adalah kaedah di mana macam mana kita nak sama kad jenis synchro. Okey, kad jenis synchro ni, ni cara dia. Jadi itu adalah monster-monster yang apa tu, summoning method yang
ada pada ketika ini. Jadi kalau kata korang mungkin first first time main semula kad Yu-Gi-Oh, korang janganlah rasa terkejut dengan kad-kad tersebut, sebab dia taklah orang kata kompleks yang sangat. Yang kompleks ni adalah macam mana combo kad-kad ini yang nak diguna, nak buat combo untuk keluarkan kad-kad yang agak power untuk habiskan permainan tersebut. Itu je yang susah sikit. Okay, jadi ini adalah sebahagian daripada kad yang korang boleh gunakan dalam Yu-Gi-Oh Master 2. Jadi ada banyak lagi kad yang tak ada lagi dalam Master 2, so untuk korang guna pakai apa. Jadi kalau kata korang nak tahu kad-kad yang apa latest, jadi korang boleh tengok pada actual real kad apa Yu-Gi-Oh. Jadi kat situ ada banyak lagi deck-deck baru yang mungkin mungkin korang tak nampak dekat Master 2. Okay, itu tentang apakah jenis summoning method yang ada dalam Master 2 pada ketika ini. Jadi itulah sebuah sedikit berkenaan dengan apa perubahan yang telah berlaku daripada zaman dulu, kan, sebelum waktu korang mula-mula tengok apa Yu-Gi-Oh dulu, hinggalah kepada pelaksanaan peraturan yang telah digunapakai dalam kad Yu-Gi-Oh pada ketika inilah, sama ada di Master Duel ataupun secara real kalau korang main apa tournament yang realnya. Jadi secara umumnya itulah peraturan-peraturan yang korang kena patuhi lah. Jadi macam saya kata tadi, belum kita nak akhiri ni. Jadi macam ni, kad quick play card kena set kalau kata korang nak guna ketika opponent punya turn. Yang tu korang kena ingat. Dulu tak apa, sekarang kena. Jadi saya rasa itu sahaja untuk video pada kali ini. Jadi kalau kata korang ada idea ataupun apa topik berkenaan dengan Yu-Gi-Oh Master Duel ataupun Yu-Gi-Oh secara umumnya yang korang nak tahu, korang boleh tinggalkan di ruangan komen. Dan jangan lupa follow, subscribe channel YouTube JTF Technology. Dan kalau kata korang nak jumpa atau korang nak tengok saya main Yu-Gi-Oh Master Duel secara live, korang boleh pergi ke Facebook page saya, iaitu JTF Technology. Dan korang boleh follow dan tengok saya live stream di sana. Jadi apapun, kita jumpa lagi pada siri video yang akan datang. Ingat, game-game juga tapi Tuhan jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kita jumpa lagi. Bye.